الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال شيخ العالم الالمع الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه الجوفي البخاري رحمه الله تعالى من باب فضل صلاه الفجر ini bab keutamaan salat fajar salat fajar itu salat subuh. Ada hadis rakaat atal fajri khairum minad dunya wa ma Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Tuh itu tuh salat sunatnya itu. Itu salat fajar tuh maksudnya apa? Itu salat subuh. Jadi jangan sampai enggak salat sunat tuh. Ini solat subuh nih, masya Allah, sunatnya aja hebat, gimana wajibnya? Ya. Rok atal fajri khairun mina dunia wa Ini sunatnya bagaimana? Wajibnya, pahalanya sampai sebegitu besarnya. Itu hadisnya soleh. Rok atal fajri khairun mina dunia wa mafiha. Jadi walaupun kita umpama agak kesiangan jam setengah enam, ya. Insyaallah masih keburu tuh. yang masih keburu sholat dua rakaat. Jangan apa enggak. Sholat sunat dua rakaat. Sholat sunat subuh. Ya. Itu orang-orang punya mobil, punya tanah luas, ya mobilnya bagus, rumahnya bertingkat, kebunnya lebar, itu ya. Kita enggak punya apa-apa, cuma dua rakaat doang masih hebatan kita itu. <laughs> Kata yang punya mobilku juga semua yang juga. Eh, hebat juga. <tuh> Dua pacar ini, Masya Allah. Jadi ini, subuh ini hebat. Salat, subuh ini salat, Masya Allah. Agama-agama orang-orang ya yang beragama lain, di waktu subuh itu pada tidur. Cuma agama Islam aja yang bangun. Ya. Yeah. Agama Islam aja. Bahkan ada lagi sholat yang di sebelum fajar, sebelum subuh. Ini kelebihan Islam. Sebelum subuh ada sholat lagi tuh. Sholat malam namanya. Agama yang lain enggak ada. Cuma Islam. Makanya pantas Allah mengatakan inna dina Islam. Salat subuhnya berat. Bagaimana salat sunat sebelum subuh. Itunya. Sebelum waktu subuh. Yaitu sholat malam salat tahajud. Makanya salat tahajud itu usahakan kita supaya kerjain. Supaya kerjain. Kenapa? Salat subuh aja nih hebat. Bagaimana salat sunat sebelum waktu subuh. Salat tahajud. Masya Allah bonus, bonus, bonus. Orang yang suka sholat malam itu cemerlang. Dan orang yang sholat malam, ya, orang yang sholat malam itu pagi paginya enggak ngantuk, enggak. Beda dengan begadang semua ya, beda, beda ya. Pagi enggak ngantuk, mau hari ini enggak ngantuk. Padahal tidurnya cuma sebentar, cuma dua jam doang sebentar tidurnya tidur malam bangun malam tapi enggak ngantuk dikasih apa oleh Allah di, dikasih kudrah ya kholqu kudrati taatilah penciptaan kemampuan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala taufik namanya hmm. tapi kalau orang yang enggak enggak salat malam dia tidur sampai ya pagi dari malam sampai pagi ngantuk lagi dia ngantuk kan udah banyak tidurnya tadi masih ngopa aja gitu ngantuk ngantuk aja tapi yang udah biasa sholat malam makan ada yang mengatakan bisa sehat jadi sholat subuh itu mempunyai keutamaan bagaimana kalau yang di atasnya. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita ninggalin sholat malam kecuali kita ketiduran enggak apa-apa. Sekali dua kali ya tiga kali ketiduran enggak apa-apa asal jangan jadi langganan kagak sembahyang malam. Wa Musnadun Yahya an Ismaila li jarir bin kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-qamari adalah kami kata jarir bin abdullah pernah ada di dekat nabi sallallahu Indan Nabi di sisi Nabi dekat Nabi maksudnya. Iz nazara ilal qamari lailatal badri ketika beliau mena, memandang kepada bulan di malam bulan purnama. Jadi tanggal 13 ya. Sekitar tanggal 13, 14, 15, 16 gitu ya, sekitar itu. Jadi Badr itu Badr itu bulan sedang bulat penuh. Ya. Kalau hilal lagi sedikit tanggal 1 ya. Hilal. Jadi bulan lagi penuh, bulan sedang penuh ya. Nabi melihat itu di situ ada Jarir bin Abdullah. Beliau bercerita. Aku pernah ngelihat bulan bersama Rasul. Iya. Kayak kita, ya, aku pernah satu saat aku pernah bersama guru, ya, lalu beliau bercerita begini. Ini bersama Rasul, lalu beliau bersabda, fakallah ama inna kum satarouna robbakum, kama tarouna ada la tu dohuna, au la tu dohuna. Firuqyatih, fa ini statatum ala tu gelabu ala salatin, kabla tu nongis wa kabla gurubiha fa'alu. Fa Ama innakum Satarawna rabbakum Ketahuilah sesungguhnya kamu Nanti akan kamu lihat Tuhan kamu Kamu nanti akan melihat Tuhan kamu Kama tarawna hadha Sebagaimana kamu lihat sekarang La tudamuna au la tudohuna Ya, artinya sama Kamu tidak akan saling berdesak-desakan, ini rawinya ragu ya, enggak ya, apa-apa ragu itu bagus, jadi kita itu kalau ketika ragu ya itu kita harus jujur, jadi orang kalau jujur itu orang tambah yakin. Ya. Saya ragu ini apa ini, jangan kita ragu kita sampaikan, jangan kita ragu kita sampaikan satu, malah kita ragu itu jangan sampaikan tapi dua duanya yang ini apa yang ini saya ragu itu namanya apa jujur jadi orang kalau jujur makin percaya ya. orang kalau jujur makin percaya kayak kita baca kitab nih kemarin salah nih bacanya jangan kayak begini begini itu kita namanya jujur jadi orang kalau jujur orang makin percaya ya. mohon maaf kemarin saya salah atau apa gitu ya. ya. semakin kita jujur, orang semakin percaya. Ketika ditanya sesuatu pertanyaan, lalu dia nggak tahu, kelupaan. Mohon maaf, saya lupa ini. Sebentar, saya lihat dulu kitabnya. Nah, ketika orang mengatakan itu, dia jujur, orang makin percaya. Tapi kalau umpama kita enggak jujur, kita jawab-jawab ya, aja atau perbuat aja atau apa aja, pasti orang tahu, orang pintar tahu, oh, salah itu, bukan begitu? Hmm. Jadi ketika kita jujur, insya Allah orang akan mengetahui akan jujurnya kita. Ketika kita bohong, orang pun akan tahu bohongnya kita. Ketika kita jujur, semakin kuat orang percaya kepada kita. Semakin kita bohong, ya orang semakin lari dari kita. Jadi oleh karena itu jujurlah. Jangan sampai kamu bohong. Ini ini namanya perawinya jujur. Aku ragu, jadi enggak disampaikan. Iya, satu aja, sampaikan dua-duanya. Hmm. Ketahuilah sesungguhnya kamu ya, ya tidak ka, maksudnya ketahuilah kamu akan melihat Tuhan kamu nanti. Sebagaimana kamu melihat ini bulan, maksudnya kamu tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Firouyatih. Fa ini otum maka jika kamu mampu Allah tu gelabu bahwa kamu tidak dikalahkan maksudnya ala solatin atas salat maksudnya kamu tidak ya tidak terlewatkan maksudnya ya. Kamu tidak dikalahkan, kamu tidak terlewatkan atas salat, maksudnya Pak, enggak ketiduran sampai ya sampai tengg sampai terbit matahari ya. Qabla <tuh tuh luh isyamsi> sebelum terbit matahari wa guru dan sebelum surup matahari. Berarti kalau ini apa? Salat asar ya. Deh. Jadi ada dua ini salat yang hebat nih. Ya semuanya hebat semuanya. Faf'aluhu maka lakukan. Jadi jangan sampai sholat subuh keburu terbit mata, hari sholat asar keburu tenggelam mata, hari lakukan itu di awal waktu. Lakukan itu di waktunya yang paling hebat di awal waktu. Jangan sampai enggak, yang paling hebat lagi nungguin waktu. Nah kemarin saya sudah bahas itu ya. Jadi lakukan itu yang paling ini jangan sampai kamu melewatkan waktunya jangan sampai sholat subuh sampai terbit matahari jangan sampai sholat asar sampai tenggelam matahari lakukanlah dia di awal waktu yang lebih hebat lakukanlah dia ya ya, yang, ya jadi yang pertama jangan sampai kamu sholat subuh sampai terbit matahari Ya. Jangan sampai kamu sholat Asar sampai tenggelam matahari. Tapi kalau umpama kalau belum terbit matahari kita belum sholat Subuh, ya tetap wajib. Ya. sudah oh, udah siang, sudah terbit matahari. Baga bagaimana nih sholat apa kagak? Sembahyang bukan bukan kagak sembahyang, bahkan wajib terus sembahyang wajib. sholat Asar Udah tenggelam matahari, ya, udah tenggelam matahari, udah masuk maghrib belum sembahyang, sembahyang jangan wajib sembahyang. Kemudian solatlah kamu, ya, di waktunya, di waktu asar, di waktu subuh, dan, ya, solatlah kamu yang lebih baik lagi di awal waktunya, dan yang lebih hebat lagi menungguin waktu, itu yang hebat lagi. Karena ketika kamu nungguin waktu, berarti kamu menghormati waktu itu. Berarti yang kamu tungguin ada di hatinya dan kamu senang. Dan nanti pun Allah akan senang. Jadi kita namanya nungguin Allah. Wah Allah sih nggak pakai ditungguin ya. Kita nungguin, nungguin waktu. Kayak kita ditungguin senang apa kagak? Mau sholat mayit umpama? mau ya. tungguin si kiai anak belum? Ya. Ayo sembahyang aja enggak, enggak enak ah. Kemudian datang tuh kiainya. Oh, kiai Oke ditungguin masya Allah. Terus dibilangin sama kiai itu tadi masya Allah itu yang bersih keras untuk nungguin kiai itu si anu. Dia takzim banget, masya Allah. Kayaknya kira-kira senang sama dia, senang banget. Begitu pula kita ketika nungguin sholat, Allah tahu kita nungguin sholat. Allah senang nggak mau kita, jangan tanya. Begitu pula ngaji kita tungguin, guru kita tungguin, guru senang apa enggak? Jangan tanya itu. Jangan tanya, guru senang banget. Ditungguin. Ibu guru, Pak guru di sekolah, ya udah sampai kita, baru dia datang. Seneng atau Pak Guru, Ibu Guru, seneng. Tapi kalau ada ketinggalan, <laughs> dihukum di depan, dijiwir atau disetrap. Kenapa? Gak seneng. Hmm. Dikasih hukuman. Jadi jangan sampai sampai kelewat waktu, ya lebih yang bagus adalah di waktunya lebih bagus lagi di awal waktu lebih bagus lagi nungguin summa qala kemudian ia berkata fasabbih bihamdi rabbika qabla syamsi wa maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum surupnya jadi di sini ada perintah untuk pertama ada masalah ini ada di samping ada <coughs> ada ada pertama masalah kita di sini adalah ilmu kita adalah tentang keutamaan sholat fajar sholat subuh. Yang kedua ada lagi di sini adalah tentang melihat Allah ahlu sunnah wal jamaah ya meyakini bahwasanya Allah bisa dilihat dengan mata kepala kapan nanti di akhirat. Madhab ahlu sunnah wajamaah meyakini bahwasanya, ya yeah, Allah bisa dilihat nanti di akhirat seperti ini, tidak berdesak-desakan. Caranya bagaimana? Pokoknya bisa ngelihat, tidak berdesak-desakan. Padahal orang banyak, tapi nggak berdesak-desakan. Gimana itu? Biasanya kalau orang banyak kan berdesak-desakan, tapi enggak usah-usah Ada yang menentang, dibilang Allah itu enggak bisa dilihat, yaitu orang Ya. Orang Khawari, orang Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwasannya Allah enggak bisa dilihat. Dari dunia sampai akhirat nanti. Kalau Ahlus Sunnah berjamaah, Ahlus wal-jamaah berkeyakinan bahwasannya Allah bisa dilihat ya, nanti di akhirat dengan mata kepala. Kemudian yang ketiga ada juga di sini ilmu yang ketiga yaitu kita disuruh bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh ya sebelum terbit Matahari dan sebelum surup matahari, yaitu zikir pagi sore. Alhamdulillah, kita udah kerjain itu. Alhamdulillah, Allah berikan kita kekuatan untuk bikin itu. Kita zikir pagi sore, kita namakan dengan dia Usama. Alhamdulillah, kita udah kerjain itu. Maka oleh karenanya, jangan kita enggak kerjain. Jadi, ketika kita kerjain zikir, dia Usama. Kita telah turut perintah ini. Ketika kita ngerjain apa yang diperintah, yakin, saya yakin, yakinnya Allah cinta. Dan termasuk orang yang masuk dalam cintanya Allah. Kamu lakukan itu zikir, dia usama, zikir pagi sore, saban waktu kamu gak tinggalkan, saya yakin, insya Allah, Allah akan perihara kita. Yakin. Allah akan perihara. Kenapa begitu? Itu isinya lengkap itu semuanya ada kamu jangan tinggalkan terjadikan wiridan itu ya sampai ya dijemput kehidupan kita sampai ya, ya. sepanjang hayat kita masih ada ya amalkan terus amalkan terus apalagi dari guru nah, itu amalkan insya Allah tajam ibarat senjatanya itu kita asah terus dan kalau pisau di asa terus, oh, ya, pisau diasah terus, lalu nyembelai kambing, serak, baru begini dong, lang, udah langsung, nggak putus-putus gitu. <laughs> juga ini, langsung putus. <laughs> Jadi ketika suatu amalan kita lakukan terus, kita kerjakan terus, itu akan hebat. Dan insya Allah, dia akan bantuin kita. Allah akan berikan dia kekuatan untuk bantuin kita. Insya Allah, dia akan bantuin kita karena dia juga makhluk. Karena dia juga makhluk. Karena dia juga makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti, dia akan menyertai terus. Mudah-mudahan kita bisa ngerjain itu semua. Amin ya Allah. Wallahu alam bisawab.